Halo guys, balik lagi dengan saya hanya di channel Santu Mamang. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi memenangkan data game. Nah, untuk uh, untuk game kali ini kita bakalan coba game Real Racing 3 guys. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya guys. Oke okay, ya pertama-tama di sini kita buka file manager terlebih dahulu. Nah di sini uh, sa perlu saya perlu saya ingatkan kalau saya ini sudah mendownload data gamenya itu uh, Real Racingnya maksudnya guys, data game real Racing nya itu sudah saya tapi tidak semuanya gitu guys, cuma beberapa ya. Oke di sini saya sudah memindahkan data gamenya ke SD card ya di folder di folder Android di folder data. Kita coba cari dulu. Nah, ini dia guys. Ini merupakan data game dari Real Racing ya. Kita coba pilih properti terlebih dahulu. Dan di sini untuk ukurannya itu e, sudah cukup besar gitu guys. E, di sini masih menghitung guys. Oke okay lah ya di sini cukup besar ya masih masih menghitung di sini kita biarkan, biarkan aja ya. Nah yang ini nih ya foldernya kita langsung ganti nama ya. Nah di sini kan saya sudah menambah angka 111 ya sebelum memindahkan gitu guys. Ya. Nah sering di sini sudah dipindah ke SD card kita kembali ya kembali kita hapus angka satu satunya dan klik Oke okay ya. Oke okay, di sini sudah berubah kita langsung keluar dan di sini kita Uh, pilih Taichi. Nah di sini untuk tai chi nya itu saya masih memilih Taichi yang versi root, guys ya. Di sini sudah keinstal Taichi yang versi root. Oke. Okay. Nah di sini kita uh, langsung buka aja tai chi nya Nah yang ingin tahu cara memasang Taichi yang versi root menggunakan Magic Manager sudah ada videonya guys di di video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mencoba 3 game dan normal eh normal normal aja. Sukses gitu ya. Di sini kita pilih panah-panah di bawah dan pilih add di APPS. Di sini masih menghitung, oke. Okay. Oke, di sini kita langsung cari aja real racing guys. Nah, di sini sudah muncul kita checklist seperti ini dan klik ADD. Nah, untuk yang versi itu tidak perlu di uninstall guys, langsung muncul seperti ini ya. Oke, di sini kita pilih panawan di, di, bawah dan pilih manage modul. Di sini bakal ada X internal SD ya. Kalian yang belum install X internal SD, kalian install terlebih dahulu ya Nah jika sudah ke install biasanya itu otomatis kebaca seperti ini dan kalian langsung checklist aja di pojok kalian atasnya jika sudah ke checklist kita langsung klik aja X internal SD nya nah di sini sudah uh, ke setting ya sudah setting sebelumnya dan untuk setting untuk settingnya itu seperti ini kalian tinggal ikuti aja guys. Nah di sini selanjutnya di sini kalian pilih enable for apps. Di sini biasanya otomatis kecek sih ya. kita kita coba cari aja ya real racing. nah di sini kan belum ke checklist nih kalian tinggal checklist aja seperti ini jika sudah kalian klik Oke OK. nah di sini sudah selesai untuk settingannya kita keluar semua aplikasinya dan sekarang kita coba buka gamenya ya kita cari gamenya Real Racing Oke di sini kita langsung klik aja Oke di sini kita bakalan coba main nah biasanya kalau sudah make yang versi root itu tidak perlu login lagi gitu ya dan untuk login Google itu masih bisa juga ya Oke di sini kita tunggu aja ya di sini masih muncul logo dari real racing yaitu, yaitu monyet guys <laughs> oke real racing sudah muncul Oke kita kecilin suaranya terlebih dahulu Oke kita kita tunggu aja ya Oke okay, di sini uh, masih melanjutkan game yang saya yang saya sebelumnya mainkan guys. Kita langsung collect aja semuanya ya. Oke okay. oke okay, kita close aja kita close aja ya kita keluar aja. Nah di sini saya sudah ada di tiga ya guys. Kita langsung collect aja kita close. Oke okay, di sini kita disuruh lihat leaderboardnya Oke okay, kita kembali nah di sini kita coba langsung rest guys nah di sini untuk e, loginnya itu langsung otomatis gitu ya otomatis ke akun yang sebelumnya soalnya di sini menggunakan e, TAC yang versi root guys oke di sini kita pergi ke rest terlebih dahulu di sini kita coba langsung coba-coba e, aja ya kita coba-coba aja kita coba di sini aja ya oke kita langsung enter aja kita langsung rest aja kita langsung balap aja guys di sini kita coba ya coba apakah di dalam gamenya itu ada error ya kita nggak tahu juga apakah e, sukses dengan sempurna menggunakan tai yang versi root ya. kalian tinggal simpulkan sendiri aja dan di sini untuk settingannya saya sudah setting sendiri ya oke di sini kita langsung main aja ya sambil kalian lihat aja di sini mantap sekali di sini kita harus uh, lawan di depan si Hamilton guys ya sudah hamil ya guys aduh oke okay. mantap oke okay. kalian tinggal ikuti aja ya ikuti aja alur ya, sampai selesai guys Oh, Oke okay guys, di sini sudah menang ternyata guys ya. <laughs> Mantap sih nomor satu guys. Oke okay lah guys ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih jika berguna jika berguna kalian tinggal pakai aja cara ini guys. Dan jika masih kurang jelas kalian tinggal komentar di bawah ya atau bisa DM IG memang. Oke okay, thank you, bye bye.